Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wijaksana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang personal message media sosial. Kita akan fokus di Facebook Inbox, yang dimana kita akan membalas komentar dari mereka yang sudah menginginkan produk atau kurs yang telah kita buat secara gratis untuk kita grab datanya. Dua teknik FB Inbox yang dapat Anda terapkan. Yang pertama adalah inbox secara personal, menginbox orang secara personal satu persatu. Yang kedua adalah grup inbox, menginbox orang secara grup, biasanya bisa inbox secara grup ke 50 orang sekaligus. Baik, akan saya demokan cara menginboxnya seperti yang sudah saya buat ya. Sejak kemarin jam 3 sore ini saya membuat sebuah gratis. Sebelum Anda ketik mau di kolom komentar, ada baiknya Anda tonton video dulu sampai habis supaya tahu manfaatnya. NB-nya, script WhatsApp sederhana ini dapat bekerja melalui laptop atau PC. Komen aja ya, nanti saya inbox cara dapetin script WhatsApp sederhananya. Ini videonya. Baik, seperti yang teman-teman udah ketahui, untuk di kolom komentar, seperti biasa kita like komentar dari mereka. Ini ada 64 komentar, ini belum saya follow up sengaja agar bisa dibuat praktek saat video ini dibuat. Oke, untuk menginbox secara satu persatu caranya adalah seperti ini. Dengan kita klik pada bagian namanya, lalu ketik mouse, klik di mouse bagian kanan tombol kanannya, lalu ketik klik link new tab, seperti itu untuk mau inbox secara personal ya, satu-satu. Untuk cara satu-satu ini cukup lama, cuman akan lebih profesional dan orang akan melihat lebih di apa ya, istimewakan gitu jika di inbox satu persatu. Namun jika orangnya termasuk yang kayak saya, beberapa tugasnya cukup banyak, itu akan menghambat untuk mengerjakan atau inbox orang tersebut. Karena di sini aja tadi sudah saya lihat sekitar 60 lebih komen, jadi sekitar 60 orang yang sudah menunggu akan kita inbox. Kalau satu persatu itu akan lama, dan terkadang kita diperingati oleh Facebook juga, karena jika inboxnya kita terlalu cepat antara satu dan lain, maka kita akan kena suspend inbox selama 1x24 jam atau 2x24 jam. Contohnya adalah seperti ini. Jika kita inbox secara personal, kita klik message, lalu kita tulis atau paste di sini kalimatnya. Saya sudah buat kalimatnya, copywritingnya di sini. Nanti saya jelaskan tentang copywriting ini. Kirim. Oke, satu lagi misalnya dengan ini. Facebooknya akan cukup terkenal nih kayaknya kalau saya di video saya demokan orang-orangnya. Mungkin saat video ini pertama dilihat hanya ada 10 member yang ikut atau lebih, tapi mudah-mudahan ini kelas ini akan ada batch 2, batch 3, dan mudah-mudahan sebanyak-banyaknya supaya manfaatnya semakin meluas. Ini scriptnya sudah saya buat, nanti kita akan belajar juga. Nah, ini adalah tahapan jika kita inbox secara personal orang tersebut. Kita kan sudah inbox, berarti tinggal klik aja di sininya. Silakan. Oh, yang ini belum ya. Tadi kita ngomong kapnya ini. Silakan cek inbox. Yang ini juga supaya ada tandanya ya. Silakan cek inbox. Mas Budi ini belum kita inbox, nanti kita inbox ya. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan grup inbox. Gimana caranya? Untuk teman-teman yang sudah tahu, berarti selamat, Anda salah satu orang yang tahu cara ini. Sangat mudah juga ya. Ini saya inbox dulu satu lagi nih, biar 3 orang. Oke, tinggal kita paste aja. Saya sudah bikin scriptnya. Tenang, nanti script akan saya kasih filenya juga, contoh script yang saya buat untuk follow up ya, supaya teman-teman ada gambaran, dan termasuk juga ada penjelasan copywriting sederhana yang akan saya jelaskan pada video ini. Silakan kan cek inbox. Oh ya, terakhir saya dapat info dari satu member ya, dia punya data sekitar 500 nomor telepon dari hasil penjualan di websitenya dan marketplace.
Nah, dia bertanya kepada saya, "Mas, bagaimana cara manfaatinnya nih 500 nomor ini supaya bisa konversi menjadi penjualan kembali?" Nah, 500 orang ini adalah orang-orang yang tertarget banget karena dia udah beli produk kita di website kita. Maka caranya adalah nomornya kita save ke handphone kita. Jika hanya baru 1 sampai 100 nomor, mungkin kita akan sanggup ya untuk save satu persatu. Cuman jika 500 nomor yang harus kita save, kita ada cara ya. Teman-teman tinggal cari aja di YouTube cara konversi, kalau nggak salah apa ya. Saya juga pernah pakai cara itu dan memindahkan sekitar 1.200 nomor telepon. Caranya tinggal cari aja di YouTube nanti, atau nanti saya bantu carikan juga tutorialnya. Dan saya berdiskusi dengan beliau, akhirnya bisa juga 500 kontak masuk ke handphone, dan tinggal dicari tuh mana nomor-nomor mana saja yang bisa di follow up, bisa ada WhatsApp-nya. Nah, setelah WhatsApp-nya ada, saya memerintahkan orang tersebut itu untuk menyapa dulu di WhatsApp. Jangan jualan dulu, kita menyapa juga. Contohnya, "Halo, saya Permana Miki Wicaksana. Saya dari Kalibi Store. Kebetulan saya mendapat nomor Mbak atau Pak dari website saya karena Mbak atau Kakak udah melakukan pembelian di website saya. Oleh karenanya, selamat datang. Ini nomor admin kami. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai website kami atau ada produk-produk yang ingin di-request, ingin ditanyakan stoknya, silakan hubungi nomor ini." Nah, pastikan kalau bisa orang-orang tersebut juga bisa save nomor kita. Nanti caranya akan dijelaskan di pembahasan lainnya ya. Kita akan fokus ke yang ini dulu. Baik, kita akan menginbox secara manual, secara grup ya. Caranya bagaimana sih? Kita buka message di sini, lalu kita buka new message. Nah, kita klik nama-namanya ini dari sini nih. Misalnya at, kita makanya harus teliti di sini. At Speed. Nah, namanya, fotonya ini, sama ini sama ya fotonya, tinggal kita klik. Ini buat satu orang, kita tambah lagi yang bawahnya. Robi Ibor. Tambah lagi Lukman. Belum ada, ternyata kita tambah lagi. Ini udah. Selanjutnya Iwan Setiawan. Oke, lanjut Mari Ahmad. Lanjut, pastikan huruf depannya adalah kapital ya, biar gampang dan Facebook bisa mencari orang tersebut nah, secara mudah. Muhammad Andri. Samakan nama dan fotonya, jadi harus jeli. Bang Fen Mustafa Kamal. Tadi udah lihat deh. Mustafa ternyata kan Mustafa, Mustafa Kamal. Mana ya? Mustafa Kamal. Ini ada nih. Oke, terakhir Budi Utomo. Saya akan contohkan segitu dulu ya. Maksimal bisa 50 orang ini. Lalu kita paste aja kalimat yang tadi, enter. Oke, kita menandai itu bagaimana? Nah, di sini kita tulis aja langsung biar nandain. Silakan check inbox. Kita nggak perlu reply semua ini ya, karena akan lama dan kadang-kadang disuspend juga sama Facebook. Maka otomatis nih orang-orang yang melihat akan terlihat nih. Si Muhammad, Asbid dan Lukman udah melihat ya. Jadi kita udah tanda, oh, yang tadi udah kita inbox secara grup sampai sini nih. Kita lanjutin. Nah. Sampai tahap situ teman-teman udah paham ya cara menginboxnya. Ada dua cara untuk di Facebook, untuk di media lainnya teman-teman sesuaikan saja karena teman-teman yang lebih berpengalaman di media sosial tersebut. Yang selanjutnya adalah teknik copywriting sederhana. Saya sudah membuat beberapa satu contoh yang tadi saya kita copy ya. Itu biasanya yang copywritingnya standar dan sederhana itu ada 6 apa ya elemen. Pertama headline. Headline adalah suatu kalimat yang dapat merangsang pembaca untuk membuka pesan dari kita. Itu kalimat paling awal. Lalu keduanya ada sub headline. Kalimat lanjutan dari headline yang membuat orang mau melanjutkan baca kalimat selanjutnya. Setelah sub headline masih ada tulisan. Nah,
Ini akan ada di pokoknya, ada isi pesan, adalah inti pesan yang ingin disampaikan untuk pembaca, ditulis di bagian ini dengan singkat dan jelas. Call to action adalah bagian dari pesan yang memberikan penjelasan tentang bagian selanjutnya yang harus dilakukan oleh pembaca. Misalnya, orang itu ingin, yang tadi kan ingin skrip WhatsApp sederhana, berarti Anda silakan WhatsApp ke nomor sekian-sekian-sekian dengan menuliskan format sekian-sekian apa. Langsung batasan action pembaca, berikan batasan action agar pembaca segera melakukan action tanpa harus berpikir panjang dan menunda-nunda. Yang keenam adalah kalimat penjelasan tambahan, yaitu kalimat tambahan yang menjelaskan kembali manfaat dari produk atau layanan yang akan diberikan kepada pembaca. Untuk ini sudah saya buat juga dalam format notepad, tapi ada juga saya sudah buat format Word-nya ya ini. Oke, nah ini sudah saya berikan tanda. Kalimatnya seperti ini, saya jelaskan semuanya dulu ya. WhatsApp 300 orang dalam sehari. Nggak kebayang kalau harus WhatsApp 300 orang secara manual melalui ponsel Anda. Pasti capek banget kan? Dan bisa Anda bayangkan seandainya Anda bisa memanfaatkan, ini salah ketik, memanfaatkan WhatsApp sederhana melalui Windows, Mac, dan Linux. Gimana? Gimana nggak bisa? Soalnya hanya melalui Google Drive dan sedikit script yang sudah saya siapkan, Anda tinggal edit sedikit dan klik-klik aja. Melalui skrip WhatsApp sederhana, saya ingin memberikan solusi kepada Anda, di antaranya bisa WhatsApp 300 orang dalam sehari. Ini teman-teman baca, saya akan jelaskan pokok-pokoknya adalah pada bagian headline adalah sesuatu hal yang harus kita pikirkan saat orang membaca awalan kalimat yang kita tuliskan, orang itu membuka pesan kita. Itu adalah fungsi headline. Makanya headline saya singkat dan harus menarik. Contohnya WhatsApp 300 orang dalam sehari. Saat orang membaca kalimat itu dulu, WhatsApp 300 orang dalam sehari. Apa nih maksudnya? Nah, maka dia akan klik, tek, masuk nih, ini namanya headline. Lalu ada yang namanya selanjutnya adalah sub headline ya. Ini lanjutan dari headline yang bagian warna kuning nih. Ini lanjutannya. Enggak kebayang kan kalau harus WhatsApp 300 orang secara manual melalui ponsel Anda. Pasti capek banget kan? Nah, ini lanjutan. Dan bisa Anda bayangkan seandainya Anda bisa memanfaatkan WhatsApp sederhana melalui Windows, Mac, dan Linux. Gimana nggak bisa? Soalnya hanya melalui Google Drive dan sedikit script yang sudah saya siapkan, Anda tinggal edit sedikit dan klik-klik aja. Ini adalah sub headline, penjelasan dari yang atas. Namun pokok pesannya adalah di sini, diisi pesan ada di halaman di bagian selanjutnya, bagian biru ini. Melalui skrip sederhana, saya ingin memberikan solusi kepada Anda, di antaranya bisa WhatsApp ke 300 orang dalam satu hari, mudah diterapkan, nggak perlu skill coding, hanya tinggal klik-klik aja beres. Tidak otomatis sepenuhnya, namun lebih simpel jika pakai cara manual daripada. Namun lebih simpel jika pakai cara manual. Maksudnya lebih simpel cara ini daripada pakai manual, pakai HP gitu satu-satu. Nah, selanjutnya WhatsApp orang lain tanpa harus save nomornya di ponsel. Selanjutnya adalah sesuatu yang sederhana namun membantu Anda untuk chat konsumen dan follow up konsumen. Sampai tahap itu adalah menjelaskan tentang pesan. Selanjutnya adalah call to action. Nah, call to action adalah jika Anda serius ingin mendapatkan semua manfaat di atas, caranya cukup mudah. Anda tinggal WhatsApp saya melalui nomor. Nah, saya lampirkan nomor saya 087884777994 dengan kalimat mau skrip sederhana. Nah, bisa juga teman-teman misalnya mau menuliskan nama juga. Contohnya dengan kalimat nama plus mau skrip sederhana. Jadi saat orang tersebut nanti WhatsApp teman-teman, dia akan ada namanya. Itu akan ada di materi selanjutnya mengenai save, dan kita akan kelola juga ya cara save dan kelola membuat broadcast grupnya nanti di WhatsApp. Nah, selanjutnya adalah ada lagi tentang batasan action pembaca supaya dia nggak menunda-nunda gitu kan. Makanya ada lanjutan. Karena saya akan batasi orang yang mendapatkan skrip ini di periode ini hanya 100 orang. Karena saya buka produk gratis ini kembali nggak tahu kapan lagi. Kalau lagi mood aja, tanda senyum, ketawa. Dan update terakhir dari 3 Facebook saya, karena saya mempromosikan produk gratis ini melalui 3 Facebook saya, sudah ada 150 komen yang mau mendapatkan ini memang benar asli, emang kalau dicek nanti. Nah, mendapatkan skrip WhatsApp sederhana pasti
kan Anda salah satunya ya. Ini menjelaskan supaya orang tersebut melakukan action ini dulu nih. Karena kita batasi secara orangnya hanya 100 orang. Memang kalau produk gratis, kalau saya pribadi biasanya 100 orang itu bisa dalam satu hari bisa dapat nomor-nomor baru 100 orang. Itu tergantung kita di Facebooknya itu temennya masih baru atau yang sudah lama gitu ya. Nah, kalimat lanjutannya kita kan ada kalimat penjelasan tambahan. Nah, kalimat penjelasan tambahan di sini adalah warna ungu ini NB. Skrip ini hanya berjalan di laptop dan komputer. Sebelumnya sudah ada 100 orang yang mencoba dan mendapatkan manfaatnya. Jadi sebelum saya bagikan saat ini, saya juga sudah membuka produk gratis ini di periode pertama juga secara gratis ada 100 orang lebih. Kalau nggak salah yang sudah saya sampaikan 150 apa 146 gitu ya orang yang sudah mendapatkan skrip ini. Nah, pada intinya adalah copywriting itu teman-teman harus di bagian awal itu harus membuat orang penasaran. Setelah orang itu penasaran membuka, mereka akan ingin melanjutkan ke tulisan ini. Tulisan lanjutan dari headline kita. Nah, setelah headline kita sudah selesai, lalu isinya. Setelah isi, ada actionnya. Mereka harus kemana untuk mendapatkannya? Apa ke WhatsApp, atau langsung ke website, atau yang lainnya? Karena tapi kita akan belajar tentang WhatsApp marketing, kita arahkan mereka ke WhatsApp. Nah, selanjutnya adalah buat mereka untuk tidak menunda melakukan action di atas yang sudah kita sebutkan. Makanya kita desak mereka secara cepat, ayo langsung lakukan action tersebut. Nah, lalu ada tambahan tentang keterangan-keterangan yang ini Anda tambahkan pada bagian skrip ini. Oke, untuk pembahasan sepertinya sudah selesai ya. Ada teknik FB inbox ini, ada dua jenis inbox yang bisa kita lakukan secara personal satu persatu atau grup. Yang kedua adalah skrip copywritingnya. Sengaja saya bahas secara tersendiri ini supaya lebih fokus. Baik, di materi saya memang hanya 4 slide. Saya untuk membuat slide nggak terlalu banyak, yang penting penjelasannya teman-teman paham. Oke, sampai sini teman-teman mudah-mudahan jelas. Jika belum jelas tinggal tanyakan di grup atau bisa japri saya secara personal di WhatsApp. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.